IHSG gimana kabarnya? Turunin dikit deh. Ya, hari ini IHSG-nya turun lagi, breakdown lagi. Menurut kalian apa sih penyebabnya? Faulina HT, thank you. Menurut kalian penyebabnya apa ya? Turun lagi, breakdown lagi. Penyebabnya apa ya? Halo Sani. Yoga aja cuy. Emang hobi yoga ya? Penyebabnya apa? Kira-kira apa? Brand bolot katanya Patricius Senjoyo. Wih, konco dewe ini. Halo. Halo Patrick, Budika Ing. Selama brand masuk FCA, IHSG suffer. Ya loh, IHSG kita ini jadi jelek banget gara-gara brandnya FCA terus gitu ya. Jadi ARB di FCA, selama dia FCA pokoknya masih bakalan ARB terus deh. Kita langsung aja lihat ya, Big Bang gimana kabarnya? Ini kayaknya setiap hari Big Bang tuh ditunggu-tunggu terus. Aku singkat aja, langsung aja. Lagi BCA ini. Hari ini aku live-nya kayaknya nggak lama ya, karena aku ada yang mau dilakuin lah ya. Jadi BCA hari ini tuh ada akumulasi loh. Di sini volume transaksinya tuh lumayan gede BCA, bahkan bukan bukan lumayan gede lagi ya. Ini kalau dibandingin sama kemarin tuh ya jauh gitu. Nah, BCA tuh hari ini transaksinya 6,9 triliun rupiah. Jadi sebenarnya ada yang mempengaruhi market hari ini tuh transaksinya jadi banyak banget. Total transaksi harian itu sekitar 35,3 triliun rupiah. Salah satu penyebabnya adalah MSCI rebalancing ya. Jadi MSCI rebalancing ini apa sih? MSCI itu mereka lagi rapi-rapiin atau mengubah isi portfolio dari indeksnya mereka. Indeks adalah kumpulan sahamnya gitu. Nah, jadi efektifnya tuh per 1 Juni besok ya, 2024. Rinciannya kayak gini. MSCI Global Standard Index itu TPIA masuk, tapi bukan berarti kalau masuk ke MSCI atau ke LQ45 itu adalah rekomendasi buat dibeli gitu ya. Terus kemudian ada yang keluar dari MSCI Global Standard Index, yaitu Tower dan SMGR ya. Ada Tower dan SMGR, itu dia keluar dari MSCI Global Standard Index. Terus kemudian MSCI Small Caps Index, MSCI Small Cap Index, ada yang masuk yaitu GGRM. GGRM sekarang masuk ke small cap. Mika, Tower, SMGR, ULTJ ya. Terus ada yang keluar dari MSCI Small Cap Index yaitu Auto, BP, BBKP, LPKR, Energi, MNCN, Care, dan juga LSIP. Nah, ini ada yang bilang Utoyo Dwi Darmaja. Ci, turnover 35 triliun transaksi hari ini. Tapi 8 triliun diantaranya brand dan TPIA. Dan 6 triliun diantaranya adalah BBCA, 6,9 triliun. Nah, jadi perhatiin ya di sini Jennifer Robert. Makasih untuk idenya. Thank you to our team, to our TM Trade. Ya, jadi perhatikan ya, hari ini BCA tuh naik 2,78% doang. Tapi ini tuh nggak kira-kira, di sini transaksinya tuh sekitaran 6,9 triliun rupiah. Nah, terus hari ini tuh asing sebenarnya banyakan net buy atau banyakan net sell sih. Ada transaksi di TPIA, di netnya tuh sekitaran 2,2 triliun, AMMN 195,8 miliar, BBCA 97 miliar kalau nggak salah ya, let me check ya. Terus BRPT di sini juga 44,7 miliar, BMRI 44,6 miliar, dan MBMA ya 33,5 miliar. Saya mau cek dulu datanya. Oke. Nah, jadi
hari ini transaksi BCA tuh gede banget. Apa yang membuat perbankan selain BCA pada turun semua? Mungkin ada yang bilang BCA ini ditahan kali ya sama grup sendiri, sama grup Jarum gitu. Wah, nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia udah jadi institution darling. Institutionnya siapa? Ya nggak ngerti gitu. Jadi intinya sih BCA memang dari dulu karakternya saham gampang naik susah turun. Jadi buat yang stresan jantungan ya belajarnya di situ aja dulu. Nah, terus kemudian kita mau lihat nih untuk saham-saham selain BCA ini ada BMRI dan kawan-kawan. BMRI gimana? Turun-turun? Enggak kok, tenang aja. Hari ini tadi dia naik dikit, terus kemudian turun lagi. Udah boleh beli belum? Tergantung amunisinya kamu punya duit seberapa banyak. Kalau kamu punya duitmu banyak, merasa banyak ya amunisinya. Mau beli nyicil bolehlah, beli bertahap nyicil. Tapi kalau kamu tidak merasa punya amunisi banyak, sebaiknya wait and see dulu. Wait and see sampai level di berapa sih? Kemarin kita ada bahas BMRI itu supportnya yang kuat banget itu sekitaran 5350 ya. Jadi monthly support ini nggak tahu kenapa monthly supportnya kehapus. Oke, ya jadi perhatikan chart monthly-nya BMRI itu kemarin kan sempat jatuh dalam di bulan Mei. Ini udah mulai naik dikit nih, udah mulai lumayan naik dikit, jadi bagus bulan Mei itu ditutup ada ekornya gitu. Oke ya, wait and see dulu ya. Indi terbang tadi bis, oke. Anyway, let me check. BMRI, terus kemudian BBNI, BBNI ya, BBNI ya. Oke, BBNI perhatikan di sini, BBNI ini dia breakdown dari 4570 dan hari ini volume transaksinya masih cukup gede. Jadi sebaiknya untuk Big Bang wait and see dulu aja. Kalau mau yang nggak terlalu bikin deg-degan buat pemula ya BCA sih. Cuman kalau aku sih males ya trading saham Big Banks mah buat aku buat buy and hold aja. Dan yang terakhir dari Big Banks biar kalian gak penasaran ya. Kemarin dibikin penasaran ditaruh belakang terus bahas Big Banksnya. Tapi sekarang aku taruh di depan aja. BBRI ini gambar kita di 4270-an sekitar area ini dan untuk monthly supportnya ada di mana sih BBRI ini? Ini monthly supportnya kemarin udah aku gambar, ini ada yang hapus, jadi ya ya sudahlah kita gambar lagi. Mungkin angkanya agak beda-beda dikit sama yang kemarin ya. Nah ini ada support 3990 atau support 4000. Ya. Ini ada support sekitaran level 4000, jadi BRI level 4000 itu kuat, di mana 3800 ini adalah support MA100 monthly. Belum tentu bisa kena di area situ. Intinya kalian yang udah punya BBRI, Susan Febriana nanya aman kan tetap BBRI hari ini? Aman, tenang, calm down. Hari ini merah volumenya lumayan gede BBRI. Tapi tetap tenang buat investasi masih aman ya. Nunggu nanti 2 tahun baru naik, enggak lah, 2 bulan juga udah oke, udah mantul naik gitu. Tapi palingan sideways dulu, jadi expectationnya bukan buat yang trading cepet-cepet, tapi dia buat investasi jangka panjang. Makanya portfolionya di mix untuk trading. Tapi kalau kamu udah komitmen, ada komitmen mau trading, kamu bisa belajar ya, sebaiknya belajar dulu di mana aja sih, di aku gratisan di IG Live gini. Kalau IG Live atau TikTok Live di sini ini lebih ke bahas saham tiap hari. Nah, untuk strateginya di 8 Juni ada mtrade.id garis miring basic, basic trading mastery. Kayaknya aku mau ganti nama mtrade start aja, gimana nggak biar gampang disebutnya. Pakai kode TikTok di situ dan di sini pakai kode IGMO, atau kalau bingung menuju ke websitenya mtrade.id garis miring basic, silahkan DM aku aja dengan kode basic trading, nama email dan WhatsApp kamu. Oke, okay? Tok Tok Live, kalau ini namanya apa dong? Kalau situ Tok Tok, ini namanya apa? Oke, okay. BBCA potensi naik
apa masih bisa turun? Masih bisa turun dikit sih, cuman nggak jauh lah ya. Udah kalian nggak usah mikirin dapat best price terus gitu. Kalau udah sempat beli, just hold aja lah buat investasi jangka panjang dan nggak usah mikirin best price. Oke, yuk kita bahas saham yang lain. Aku mau lihat di question room. Silakan di like teman-teman. Silakan di like temanmu ada nanya saham apa, di like di situ ya. Aku akan bahas nanti yang banyak di like. Nah, langsung aja nih ya. Hari ini tuh tadi ada beberapa saham yang rame banget ditransaksiin. Salah satunya tuh TPIA. Ya, TPIA punya Pak Pepe bukan nggak? TPIA punya Pak Pepe bukan? Coba tulis di sini. Ya nggak sih? Punya Papa Pepe bukan sih? Miss, bahas dikit mengenai kebijakan bursa FCA. Udah sempat aku bahas dulu-dulu. Intinya kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol aja lah. Brand itu dengan atau tanpa FCA, kemarin kita udah berhati-hati. Ya kan, punya Papa PP ya kan? Hari ini dia naik kenceng. Naik kenceng masuk ke MSCI. Jangan tergiur ya. Jadi, supaya kamu nggak kena jebakan FCA kayak gitu, mendingan hindarin saham-saham kayak gini. Ini saham-saham yang gampang ARB, itu gampang FCA juga gitu. Perhatikan di sini. Ini ya, TPIA. Ya. Dia naik 2 hari berturut-turut, memang ini sentimen mau masuk MSCI Global Index. Tapi better ways enggak usah spekulatif ngejar di atas. Kalau penasaran ya nitip sendal dikit aja lah, oke ya. Monmers, terima kasih. Apakah brand akan ke RP1? Waduh, enggak ngertilah. Kenapa nyangkut ya? Pakai minyak kayu putih aja kalau nyangkut. Lo gak sih tadi horor banget saya lagi nyatok rambut dong, terus ngaca ngelihat alisku tuh naik satu begini, terus tak turun-turunin, dia bisa turun. Gejala apa ya? Kata dokter kena angin. Aduh, untung bisa turun, dia normal kan, udah balance kan ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan saham yang lainnya. Jadi singkat aja, TPIA meskipun naik kencang dan hari ini ada aksi beli bersih 2,2 triliun rupiah, sebaiknya nggak usah dikejar ya. Terus kita mau review buat saham AMMN yang hari ini juga asing net buy 195,8 miliar. Jadi recommendation itu tidak, sorry ya, tadi itu brand itu TPIA tuh aku kebuka chart monthly TPIA, makanya naiknya kencang banget ya. Oke, aku ralat ya. TPIA ini perhatikan hari ini sempat jatuh lumayan, terus naik lagi, intinya 2 bulan udah naik kencang. Oke ya. Oke. Itu TPIA tadi udah aku ralat ya. Tadi aku ngebuka monthly chart. Jadi kalau kalian bingung kok 2 hari chartnya begitu, enggak. Oke, terus brand lagi AMMN. AMMN hari ini meskipun ada asing melakukan beli bersih ya. Hai, nak, ada anakku. Asing melakukan beli bersih, tapi perhatiin chartnya di sini sempat digambar sebelum kejadian kayak gini bakalan ngebentuk pattern spike dan beneran udah naik kencang terus spike dia balik turun ke bawah gitu ya. Jadi turun ke bawah di sini, twing, naik terus turun. Nah, kalau udah kayak gini nih, jatuh dengan volume transaksi gede, meskipun investor asingnya lagi net buy, sebaiknya wait and see dulu aja, ya. Oke, bahas Persib ngapain? Gua nggak ngerti bola. Cara mengetahui asing beli saham apa? Gimana kan ada datanya. Kalau sore market tutup tuh ada datanya, oke ya. Gue tuh diguyur 50 juta lot, MG nyangkut banyak, kata Bendy 7117. MG tuh kode satu sekuritas, ya itu kata Bendy. Mari kita lihat gue tuh gimana kabarnya, karena beberapa hari kemarin itu sempat ada transaksi yang cukup lumayan di gue tuh. Hari ini gue tuh jatuh dengan volume transaksi besar, dan ketika kita trading sempat cuan hari ini jadi balik BEP lagi. Kita mau amanin modal hari Senin nanti, kalau sampai dia nggak bisa mantul kita amanin modal. Hari ini kita wait NC dulu, kenapa? Karena dia jatuhnya sudah hari ketiga dan ketahan satu support garis uptrend line jangka pendeknya. Oke, mari kita move ke saham apa ya? Big Banks udah, saham yang banyak diakumulasi sama asing udah. Oke, MBMA. MBMA hari ini ada asing net buy juga 33,5 miliar rupiah. Oke ya, mari kita lihat ya.
Sorry, komen di sini. Aku matiin dulu biar kelihatan gambarnya sementara, karena kayaknya makin malam makin rame aja nih gitu. Jadi kasihan yang masih pemula nggak bisa kelihatan. MBMA udah hampir dekat resistance-nya di area 700. Just wait and see dulu, jangan dikejar, ini tinggal ngehold aja. Oke, terus thank you. Inko, gimana kabarnya Inko? Inko saat ini lagi masih sideways, masih oke aja, masih ngehold aja, malah balik ke area retracement. Jadi kalau misalkan mau beli, dikasih kesempatan mungkin pekan depan sekitaran area 4840-an. Ya, jadi intinya kalau kamu ngikutin tiap hari, kamu ngerti nih Inko nih gimana. Oke, kemudian selain Inko, aku mau nge-review juga saham apa ya tadi ya? MDKA. Metals-metalsan kita bahas ya, kita update terus supaya bisa ngerti hari ini MDKA tuh buangannya lumayan gede loh. Careful ya dengan MDKA ya. Jadi meskipun harga komoditi metals itu sempat agak-agak naik, masih jangka pendeknya sideways, jangka panjangnya tuh masih uptrend, tapi kita tetap kembali ke harga saham. Kalau harga saham hari ini jatuh volume gede, kita hati-hati. Jadi MBMA tuh sudah harus hati-hati. Oke, terus kemudian kita ke Harum Energi yuk. Harum Energi tuh dia ada nikelnya, ada batu baranya juga. Sekarang masih sideways-sideways aja, kemungkinan besar Harum Energi ini bisa aktif pekan depan. Jadi teman-teman yang masih pemula, jangan langsung hajar beli kalau aku ngomong aktif. Bisa naik nggak sih? Bisa naik, tapi tetap ada resikonya ya. Di pasar saham, di kripto, di forex, semua tetap ada resikonya, oke? Nah, mari kita lanjutkan dengan saham apa nih? Aku mau bahas apa? Yang komoditi-komoditi lagi. Kemarin aku bilang potensial naik nih, tapi saham-sahamnya masih disupport gitu loh. Apa ya? Coba. Kristiana Udi, saham nasi. Nggak mau ah. Dia ada nasi goreng, ada ikan goreng, ada ayam goreng. Iseng banget ya, IPO kok namanya emitennya kayak gitu. Ratna Ningsih Tio, dia bilang cool. Yang di sini bilang MTK SDMA, enggak, bukan Randy, bukan MTK SDMA. Dia bilang pulp and paper, enggak, ya. Yang benar saham coal ya. Jadi coal itu kemarin kita lihat banyak saham yang masih di bawah tapi harga komoditasnya naik. Yuk kita lihat di sini yuk. Apa ya? Oke, mari kita lihat harga batu bara dulu, gampang toh, saham toh tinggal. Kan sekarang lagi musimnya komoditi ya. Jadi kita lihat harga komoditinya dulu gitu. Jadi kalau lagi nggak musim komoditi ya aku nggak ngeliatin komoditi. Ini mesti konsisten ngeliatin kayak gini. Jadi bukan yang tiap hari tipe, aku bukan yang tipe tiap hari ganti saham. Kalau kalian merhatiin, aku dalam beberapa minggu tuh bisa kayak pilihannya yang muter-muter di situ, tuker-tuker di situ aja gitu. Kenapa? Karena aku mau cuannya lebih banyak. Jadi bukan cuannya yang cuman buat sehari-sehari doang gitu. Ya, ya perhatikan di sini. Ini call-nya tuh jangka menengahnya uptrend, jangka pendeknya masih sideways. Mari kita perhatikan saham apa coba yang hari ini naik. Sari Pochen, dia bilang ITMG ini, ITMG udah naik kemarin. Hari ini malah jadi sideways lagi, jadi retrace lagi. Kita masih ngehold sih. Ya, udah dapat dividennya, sekarang waktunya buat manfaatin pantulannya. Saham Indika Energy kemarin kita udah bahas ya, atau tadi ya di morning briefing MChat kita udah bahas ya. Jadi ini kita watch tim kita sih, bukan aku ya, kreditnya aku balikin ke tim karena yang milih-milih ini tuh kita punya tim dan kita punya sistem. Ya jadi di 12.90 sampai 13.50 tuh masih support ya tadi, dan kita nunggu dulu pantulannya tadi ya biar nggak kena jebakan Batman, harus ada confirmation. Jadi kita dapat di 13.55 ya, nggak perfect di bawah pastinya. Nah ini hari ini udah naik 9,58% dan indinya di M-Trade. Mari kita lihat indi di M-Trade, kok jadi kayak Cinta Laura ya. 5% sekarang masih floating profit 5%. Nah kamu-kamu yang ketinggalan gak usah pusing, nanti dia
kemungkinan akan ada retracement next week-nya ya. SCMA miss mengudara pas closing. Mari kita lihat SCMA gimana, kayaknya likuiditasnya agak-agak kurang. SCMA mengudara pas closing, dia pattern-nya ada pattern V-shape recovery. Pantas untuk di-watch untuk trading next week ya. Bisa di-watch untuk retracement-nya, cakep. Oke. Goto masih ada harapan nggak, udah 3 hari jatuh kena area support sayang. Trivena tadi aku udah bahas. Jadi next week kalau nggak mantul cut loss. Tapi kalau mantul bisa jual pas pantulannya, sama-sama aja jual ya. Oke, terus kemudian ACI masih ada harapan nggak ya? Kemarin waktu aku bikin tebak-tebakan di channel, ada yang bilang, karena aku bikin tebakan ya, masih ingat nggak aku di live ngomong apa? Ada yang bilang ACI nggak ada harapan. Woy, aku nggak bilang gitu woy, aku bilang gitu. Komen gitu ya. ASII jangka pendek ini memang masih turun ya. Jadi perhatian investor saat ini sedang tertuju pada saham-saham komoditas. Dan selain komoditas, mulai melihat consumer staples ya. Jadi ini potensi masih bisa turun sampai level 4110. Oke, perusahaannya sebenarnya nggak apa-apa, baik-baik saja. Cuman memang sentimennya yang lagi agak kurang bagus dari CPO. Dia kan punya anak usaha CPO. Terus kemudian untuk sektor komoditas, UNTR-nya di dalamnya itu juga harga batubara kan sempat normalize turun. Sekarang udah mulai naik dikit. Nah, jadi dia income-nya agak berkurang di situ meskipun mungkin saja volume penjualan bisa naik. Oke ya, mari kita lihat untuk saham. Aku cek dulu permintaan banyak di saham apa. BRPT kayaknya banyak banget yang demen saham Papa PP ya. BRPT lagi pas di area support loh. Pas banget di area support gitu. Jadi ya spekulatif lah, kalau mau buy itu spekulatif. Intinya kamu mesti siap resiko. Jika di bawah 10.35 cut loss masih sama, analisisnya masih sama. Sofwatin minta apa kui? Waduh, kedorong terus. Thank you. Thank you. Ada yang ngasih ini nggak sih, bunga apa itu nggak ada ya? Oke, pokoknya thank you aja. Apa ini ya? Ini sudah 30 menit lewat loh. Oke. Ini ketihang, dia minta Unilever. Ada beberapa hal yang aku sebenarnya pengen update ya. Yang pertama aku update selingin dulu ya sama makro ya. Ini initial jobless claim Amerika, angka klaim pengangguran Amerika per 25 Mei 2024 ini naik ya. Nah, intinya kalau penganggurannya naik itu bagus buat saham malam saat ini ya, karena The Fed bakalan ke depan bakal berpotensi nurunin suku bunga, tapi nggak usah terlalu dipikirin lah, ini minor banget, sentimennya banyak. Oke ya. Terus kemudian PCI indeks AS tuh berhasil bertahan di angka 2,7 untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa. Ya, jadi intinya masih oke-oke juga. Oke, mari kita lihat. Apa tadi ya? Unilever, ada yang minta Unilever. Di M-Trade next Monday morning ada beberapa watch list yang mungkin aku nggak bisa bahas di sini karena profil resiko di Instagram. Sorry. Bisa kena ini di sini di TikTok ya. Oke. Profil resiko teman-teman semua di sini tuh di TikTok ya, dan di sini itu beda dengan di M-Trade. Ribet banget sih. Oke. Mari kita bahas UNVR. Pening grup, kenapa pening? Pening karena kamu punya ekspektasi dan standar ketinggian. Kamu nggak akan pening kalau kamu nggak punya ekspektasi dan standar ketinggian. Punya ekspektasi standar ketinggian mengakibatkan pakai modal kegedean. Pakai modal kegedean nggak siap dengan resikonya, makanya pening. Itu sih penyebabnya sebenarnya. Oke, mari kita lihat Unilever hari ini tuh volume transaksinya gede banget. Ya, dan ini sempat gede tuh di belakang merah kayak gini. Buat yang udah punya M-Trade kan masih ada ya, yang jangka menengah itu review buy di 2670 belum dijual, masih cuan sih, hold aja dulu
yang ikut di harga itu di M-Trade. M-Trade itu real time. Kalau live ya malam gini yang nggak real time, ini udah cuan 16%, just wait and see. Expected Unilever bakalan sideways. Kalau mau beli tunggu aja dekat-dekat 2940, 2970, nggak pas mungkin tapi deket aja. DRWL1M, tok-tok sensi. Iya, kalau sensi ntar bahaya. Ci, kameranya diarahin ke komputer. Oh, nggak bisa di situ, ora iso. Nanti aku kena. Ya, nggak boleh. Oke ya, mari kita lihat. Mari kita lihat gudang garam. Gudang garam tuh masuk ke MSCI Small Caps Index. Gudang garam nyari data inflasi di mana, di trading ekonomik ada sih. Alis naik lagi enggak sih, menjaga aja supaya supaya gak naik. Aduh, serem sendiri. Gudang garam tadi tuh naik kenceng kan? Kemarin habis dibahas naik kenceng. Ini efek MSCI sih sebenarnya. Jadi biarin aja dulu, biarin dia sideways dulu pergerakan hari ini, just ignore aja. Kita lihat nanti Senin nanti gimana, jangan dikejar-kejar. Kalau hari ini tadi turun sampai ke level 18.600-an, just wait and see dulu, itu pas area support yang cukup kuat. GGRM kena prank ya, Miss, kata Yuli Pari. MSCI ya, dia masuk ke MSCI Index ya, oke. Terus Indi udah aku bahas tadi, ganti BNGA. Mari kita review BNGA. Habis itu kita bahas digital banking dan balik lagi ke big banks, ada beberapa fundamental yang aku mau update. Wah, BNGA-nya breakdown, ntar dulu deh, jangan masuk dulu deh. Kapan harian ketahan support di 1790, ini breakdown jadinya ya, anyway, wait and see dulu ya, jangan masuk dulu. Yuk kita review untuk digital banking, kabarnya bagaimana, BBYB. Kena di support saktinya 258, mantul lagi tapi sempat turun, jadi kesimpulannya jangan kejar-kejar saham yang saham second liner kayak ginian ya, jadi wait and see aja dekat area 258 sampai sekitaran 262-an gitu ya. Tapi kalau kamu udah dapat di harga agak-agak atas hari ini, misalkan di 274, that's okay tuh. Makanya kalau misalkan di entry ada review buy terus naik, nggak perlu lah ngejar-ngejar ngantri di bawah, okay, kok dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa, mindsetnya harus kayak gitu, dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Abu Torif, kenapa banyak emiten tiba-tiba naik turun di akhir sesi tadi? MSCI rebalancing. Meskipun nggak semua emiten itu masuk atau keluar dari MSCI, tapi tetap reksadana, fund manager reksadana tuh muterin duitnya. Nah, kalau mereka mau beli saham yang masuk ke MSCI, mereka kan harus jual kan saham yang lain kan. Jadi muter di situ. Jadi fund manager ada yang beli, ada yang jual. Contoh kayak gudang garam tadi kan naik kenceng terus habis itu turun kan ya, itu ada yang beli ada yang jual, jadi fund manager mereka lagi tukar-tukaran barang lah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, terus aku mau review untuk BBYB. Ini menjadi bank digital dengan pertumbuhan NII dan laba bersihnya tuh tertinggi, yakni NII-nya dia naik 24,3% secara tahunan dan berhasil mengubah kerugian di first quarter 2023 68 miliar itu menjadi untung 14 miliar di first quarter 2024. That's why aku bilang BBYB itu menarik, beda dengan Arto dan yang lain. Dia bank digital pertama yang bisa mengubah dari rugi jadi cuan. Tetap ada disclaimer-nya ya. Nah, kondisi seperti ini sangat dilirik sekali oleh investor gede. Oke ya. Oke, terus kemudian rasio kredit macetnya kalau Arto. Kita review Arto sekarang. Arto ini memang rasio kredit macetnya tuh paling kecil, hanya di 0,61%. Secara teknikal dia bisa naik juga Arto, tapi kita nitip sendalnya di BBYB.
ya, standar OJK tuh maksimal 5% NPL ARTO itu di 0,61, meskipun jumlah kredit yang disalurkan ARTO itu paling gede tapi NPL-nya paling kecil gitu. Nah, tapi secara valuation BBYB lagi pemenangnya, di mana di antara perbankan digital itu PBV-nya BBYB itu paling murah. Paling kecil 0,86 kali dibandingkan PBV industri digital banking tuh 1,56 kali gitu. Cuman di sini tetap aku kasih disclaimer, sebagus apapun analisis baik fundamental maupun technical itu tetap ada resikonya. Jadi jangan sampai kamu merasa terlalu yakin masukin duit banyak, oke ya? Oke, terus mari kita review balik lagi ke BBYB. Aku reviewnya nggak lama, nanti dikira pom-pom saham padahal ini murni technical dan fundamental. BBYB dalam jangka pendek berpotensi menguji 300 sampai 308. Kalau breakdown dari 258 cut loss aja deh. Ini kelihatan ada big money mulai masuk di sini. Apakah bakalan mulai diinvestasi atau digoreng? Waduh, nggak ngerti ini rebusan atau gorengan, nggak ngerti lah. Pokoknya kalau dia naik, dia punya likuiditas oke, okay, ya sudah kita ikut aja. Oke okay, ya. Arto, apakah ada kemungkinan naik? Memang jangka pendeknya naik. Oil and gas, Miss, bentar. Tadi ada yang nanya, siapa tadi? Excel kenapa masuk FCA? Aku belum ngecek juga. Besok aku tanya tim aku ya. Kenapa Excel masuk FCA itu sebenarnya bisa digoogling. Kan pasti ada suratnya dari IDX ya. Bisa digoogling sih itu. Jadi kenapa masuk FCA ya IDX yang tahu. Karena IDX yang bikin aturan gitu. But anyway, oh ya, aku mau kasih tahu Indi. Indi tuh ada notasi L-nya loh, karena dia belum kasih laporan keuangan. Jadi siang tadi tuh kita di internal, di M-Trade, kita ada discussion. Jadi kita nggak sembarang kasih rekom saham ya. Technical-nya tuh bagus, likuiditas juga bisa. Tapi setelah kita diskusi, Indi tuh ada notasi L. Dan di situ saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya diskusi dengan tim, saya kasih tahu, saya ngobrol dengan tim. L itu laporan keuangan batasnya kapan sampai dia bisa jadi FCA gitu loh. Dikasih batas kapan sama bursa. Jadi sebelum dia di FCA-in, dikasih tenggat waktu. Nah, itu sebaiknya harus udah jual. Kira-kira kayak gitu. Makanya terus akhirnya tadi kita review buy. Kita hampir nggak review buy Indi padahal dia masuk ke watchlist. Jadi di saham tuh sekarang variabelnya banyak untuk menganalisis, bukan cuman fundamental technical likuiditas, tapi kita mesti ngelihat ini bursa punya aturan apa. Karena sekali kena FCA ya, dia bakalan ARB-ARB terus. ARB-nya bukan cuma 7% tapi bisa 10%. Dan anyway, nggak usah mikirin aturannya bursa sih, cuman kita jaga diri aja, oke okay ya? Oke. Balik dikit ke Big Banks karena aku mau review fundamentalnya. Ada yang menarik dengan fundamental dari Big Banks. Mari kita lihat di BBCA. BBCA yang hari ini banyak diborong asing. Ini pendapatan bersih BBCA ini naik 12% secara tahunan, jadi 17,2 triliun. Didorong oleh pertumbuhan kreditnya dia cukup kuat ya, sekitaran 16,5%, dan pengeluaran operasional yang juga sedikit lebih rendah. Terus PPOP-nya, pendapatan operasional sebelum provisi, itu naik 11%. Nah, itu bagus buat BCA. Terus NIM-nya BCA itu juga masih stabil sih. Terus deposito pihak ketiganya dia juga cukup oke, cukup tumbuh. Nanti aku buatin sama tim aku buatin konten aja, atau kita bump di channel ya. Jadi just join our channel ya. Kesimpulannya sih BCA masih bagus kinerjanya, dan di battlein antara 3 perbankan besar lainnya dia masih menangan gitu. Nah, BRI mengalami pertumbuhan yang moderat dengan peningkatan kredit tuh lumayan oke. Tapi penurunan NIM-nya BRI dan biaya kredit yang lebih tinggi ini menjadi tantangan buat BRI ya. Sekali lagi, cost of fund-nya dia tinggi. Meskipun demikian, PPOP-nya BRI ini menunjukkan pertumbuhan juga sebenarnya lumayan oke. Jadi performanya sedikit di bawah ekspektasi, but still good. Oke ya. BMRI. Ya, BMRI gimana? Kinerjanya kuat, masih stabil pada 4 bulan pertama 2024, pertumbuhan kreditnya signifikan, biaya terkendali, pertumbuhan dana pihak ketiganya dia juga kuat, semakin memperkuat posisi BMRI ya sebagai bank dengan pangsa pasar kasa tertinggi. Ada plus minusnya masing-masing. Pemenangnya masih BCA untuk saat ini ya.
Indie ada update dikit, balik lagi ke Indie yang tadi aku bahas. Secara teknikal aku udah update, fundamentalnya aku mau update. Dia lagi nerbitkan surat utang 350 juta untuk dapetin duit ya buat pembelian kembali jumlah pokok terutang dari surat utang lama senilai 675 juta US dollar. Terus ada pelunasan beberapa utang dan ekspansi bisnis non batu bara. Oke ya. Terus Metals gimana kabarnya? Metals tadi aku udah bahas. Udah belum sih harga harga nickel futures, lupa saya. Kayaknya udah belum ya batu bara yang udah. Oh, nickel futures ini lagi di area support ya, masih oke sih. Jadi harga nikel itu diperkirakan masih akan stabil di angka 18.000 per ton di tahun 2024. Permintaannya juga masih diperkirakan tetap kuat. Sehingga harga nikel masih bisa berpotensi menguat, makanya Inco kita masih hold aja gitu ya. Oke, terus jadi mampir ke Tok-Tok Bang, Bang F atau siapa nih? Antam dan Tins gimana kabarnya? Antam udah dikonfirmasi tadi aku baca di Detik, udah dikonfirmasi sama emiten bahwa berita ada pemalsuan atau apa itu hoax ya. Oke, dan kayaknya juga nggak ngefek ya ke emiten ya, karena nggak ngefek sih. Oke, terus hari ini agak-agak breakdown dikit, just wait and see dulu aja. Intinya kalau mau beli saham harus nunggu confirmation candle. Meskipun confirmation-nya intraday. Kalau intraday confirmation kurang kuat, tapi lebih bagus daripada tidak ada sama sekali. Nah, terus kalau prediksi pertumbuhan pendapatan terkuat itu yang nomor 1 Inco, nomor 2 masih Antam ya. Oke, terus P1 kita review dikit untuk sektor properti, laba bersihnya dia turun sekitaran 44% year on year karena kerugian falas. Mengingat obligasi P1 ini belum jatuh tempo, cuman secara teknikal dia ada pantulan, jadi kita tadi ada nitip sendal di sektor properti satu aja ini. Nah, ada kabar bagus dari TBIG. Apa itu TBIG? Tower Toweran, saingannya TOWR dan MTEL. Tower bersama infrastruktur TBK, secara teknikal dia jelek, tapi secara fundamental dia malah berkolaborasi dengan Starlink yang menjadi tantangan buat TLKM. Jadi jangka panjang be careful dengan emiten ini ya, apa operator telepon gitu ya, untuk TLKM hari ini naik dikit, tapi jangka panjang kemungkinan bisnisnya bisa jadi Starlink ini jadi ancaman buat dia. SMGR masih lingkup properti, bukan properti tapi ada kaitannya dengan properti. Kalau properti nggak oke, SMGR juga nggak oke. Oke, evaluasi indeks syariah kita akan review update di channel. Kita akan update di channel ya. Ada beberapa perubahan indeks syariah, ntar kita update aja di channel. Besok deh ya, hari ini aku abis ini mau bobo dulu daripada kurang bobo ntar alisku naik lagi. Serem banget. Tins. Jadi tadi malam aku kurang bobo gara-gara anjingku gemetar. Setelah dibawa ke dokter dia nggak sakit tapi katanya gelisah, stres. Ada nggak sih psikolog anjing? Mari kita lihat Tins. Tins gimana kabarnya? Pastinya kita harus lihat harga timah futures-nya dulu ya. Tin futures itu kabarnya gimana? Masih sideways-sideways aja tapi ada yang nggak enak dikit sideways-nya dia tuh. Agak kurang bisa strong naik. Jadi timah jangan buru-buru untuk masuk banyak-banyak, wait and see dulu aja. Sekarang justru malah kita nge-watchnya batu bara lagi. Kenapa? Batu bara itu pas lagi di bawah lagi mau mantul naik gitu. Contohnya kayak ITMG sama Indi. Nah, tradingnya jangka pendek aja dulu gitu. Jadi tradingnya jangka pendek buat swing trading dulu. Nah, terus untuk banking digital kayak BBYB, melihat fundamentalnya yang mulai membaik, mulai turn around dari rugi menjadi untung. Saya melihat bahwa emiten-emiten gede bakalan ada potensi untuk view di untuk watch di sini. Jadi aku nggak secara spesifik ngomongin watch list di Instagram, di TikTok. Aku nggak secara spesifik ngomongin watch list di live ya, di live tuh aku nggak spesifik.
Cuman di morning briefing and trade kita akan lebih spesifik untuk membahas saham-saham yang kita bisa tradingkan secara cepat dan bahkan agak-agak high risk karena gerakannya lebih cepat pun kita akan review di morning briefing and trade besok hari Senin jam 8.15. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Happy weekend besok tanggal merah. Jangan lupa bersenang-senang. Saya Ellen May, salam profit. Milton Van PLN Live dibahas di morning briefing. Dokter hewan kalimatnya cuma satu itu misalnya. Masa sih? Kayak si Dogi. Dogi nggak main saham. Dogi nggak tahu kenapa. Aku mau ngobrol-ngobrol di sebelah ya. Di sini ya. Di tok-tok ya. Oke, dadah. Eh, jangan lupa. Aku kasih tahu tanggal 8 Juni ada Basic Trading Mastery. Nih, di sini nih. Yang di sini pakai kode IGEMO, yang di situ pakai kode TikTok, bukan TokTok. TikTok di mtrade.id/basic dan jangan lupa di 29 Juni kita ada MV Start dengan kode promonya di situ TikTok, di sini IGEMO. Selamat malam. Good night.